pijit kalau capek gitu ya. Wes gila. Eh, ini terrible massage. Coba deh, gue mau dipijit. Kok gak bisa? Pijit gue dong. Dengan gue Randy Emberat, this your boy Akyong. Teman-teman, kali ini kembali dalam konten ya Roblox lagi teman-teman ya. Kenapa? Karena kemarin gue udah sibuk untuk ngurus Nikon bersama Home Pimpa, tapi karena kemarin ya kalian tahu masalah ayah gue yang baru saja pergi, dan juga Igoy kemarin subaton, terus sekarang Bambang subaton, jadinya menyebabkan Home Pimpa belum bisa record dulu. Jadi kalau kalian masih bertanya, Bang kapan record, saya juga gak tahu teman-teman. Mungkin setelah habis Bambang selesai subaton, atau kan sekarang Igoy juga udah seminggu ya. Gue juga mengerti perasaannya gimana kalau udah main seminggu depan komputer tuh, rasanya pasti enek banget. Jadi kalau kalian mau bertanya, silakan tanya ke teman-teman saya yang lain ya. Saya juga nggak punya jawaban ya, karena itu mereka kan lagi subaton ya Bambangnya ya. Dan sementara saya belum bisa subaton karena ya kalian tahu kan saya masih mengurus tentang ayah saya. Jadi saya tetap harus apa ya teman-teman ya, harus standby terus kapan gua bisa subaton lagi biar dalam waktu panjang tidak terganggu ya teman-teman ya. Oke, kita coba ngomong. Oke, jadi kita punya quest yang kemarin itu tidak selesai. Jadi sekarang duit gua sudah 5,2B teman-teman ya. Enggak main-main ya. Enggak main-main. Sekarang duit gua udah 6,3B. Billion, miliar. Miliar bos. Sultan kalau enggak ini mainnya, ada Laura tiba-tiba. Sultan kalau mainnya tuh enggak main-main ya, langsung billion. Oke, jadi misi gue yang kemarin adalah mencari toko yang epic ya. Toko yang epic. Oke, gue mau beli dasi dulu nih. Oke, dasi sudah nih. Show. Oke, dia kasih suruh kita kasih lihat toko dasi gitu ya, teman-teman ya. Oke, kita beli dulu, kemarin tuh duit gue udah sampai habis semua. Sekarang kita beli semua ya kan. Oke, kita beli handphone dulu ya bos. Oke, gue udah ada handphone nih, iPhone ya. Nama handphone gue iPhone. Kita beli dulu semua teman-teman ya. Semuanya kemarin udah dibeli semuanya, jadi mau gak mau harus saya selesaikan dulu teman-teman ya. Itu si Bambang udah datang, si Bambang ya, anggap aja lah ya udah ada si Home Pimpa di sini semuanya ya. Ini toko golf ya. Oh, ini toko peralatan sport teman-teman. Duit gue dari 6 billion tinggal 5,3 billion. Miliar mainnya ya kalau kita ya. Jadi gak usah lah, gak usah pakai robux-robaxan lah. Ini tinggal rajin-rajin aja. Kalau udah rajin udah pasti bisa beli-beli di sini teman-teman. Tanpa harus keluar duit lagi ya bos ya. Udah lantai 11. Kita beli tanaman. Kita beli railingnya. Wah gila duit sih. Kayak... si Bambang beli handphone baru dah. Oh dia mau beli game dia. Iya kan kita memang YouTuber game ya. Maksudnya sering main game ya, meskipun kita kadang-kadang juga gak main game gitu loh. Apalagi nih, apalagi. Oh daerah sebelah sana. Gua harus bikin toko baru lagi di atas teman-teman ya. Mana lagi nih? Astaga, oke kita beli deh. Tanaman, kursi, belilah semuanya kita beli. Nih biar kalian duduk, biar gak capek bos. Gila harga-harganya sih sekarang udah serem-serem ya. 184 juta. Ini apa? Restoran kah? Oh, ini kayaknya kantor ya. Ini kayaknya perkantoran, tempat para eksekutif meeting, teman-teman ya. Tempat para eksekutif meeting tuh di sini, teman-teman ya. Kantor ini kantor, bos. Gila. Habis duit, bos. Habis duit gue. Beli komputer, beli tanaman. Gokil, tiba-tiba nongol komputernya guys. Kita jalannya semuanya guys, terbeli semuanya. Ini agak nge-lag dikit ya. Koneksi IndiHome tuh memang rada-rada teman-teman. Oke, kita beli tanamannya. Dan selesai sudah kantor kita. Di sini adalah kantor tempat meetingnya kita teman-teman ya. Oke, gue harus mencari satu lantai lagi. Lantai 12. Gila, duit gue tinggal 3,1 billion teman-teman ya. Ada keluar surat baru kalau kita udah lantai 12. Gua rasa ini lantai terakhir ya. Untuk tempat-tempat ini ya. Oke. Coba kita lihat ada Epic Store nggak.
Alah. Food or general store? Oke, ini salon. Salon itu beauty. Yaudah kita beli ini dulu deh. Gue berharapnya ada toko Epic ya di sini ya. Beauty store, massage parlor. Ini nih guys, tempat pijit. Ini tempat favorit gue kalau di mall. Tempat pijit. Kalau capek gitu ya. Wes gila. Ini terrible massage. Coba deh, gue mau dipijit. Kok gak bisa? Pijit gue dong. Katanya bisa dipijit. Ini pijit gue. Oh, guys. Kita kena kita kena pijit yang enggak benar guys, lihat guys. Jadi terseok-seok, Bos. Epic Store akhirnya. Akhirnya guys. Kita dapat Epic Store juga. Oke guys, meskipun sudah dipijit, mungkin itu syaratnya ya. Mungkin itu syaratnya supaya kita bisa dapat toko Epic ya. Kita harus dipijit dulu sampai pinggang kita mau patah, guys. Sampai pinggang mau patah. Wow. Oke, kita dapat apa? Oke, legendary store-nya kita simpan dulu ya, teman-teman ya. Kita simpan dulu construction store legend. Ini kan nanti kita pasti ini ada misi baru lagi. Come back in 8 hours. Padahal ini misi yang dari sebelumnya, kok lu view aja sih ah. Oke, teman-teman, ini si Yogi mentereng amat si Yogi. Oh, si Bambang. Lantai terakhir, teman-teman. Lantai 12. Oke, kita beli dulu. Kita selesaikan dulu lah satu-satu ya, teman-teman ya. Ini tokonya pasti banyak terjadi pengulangan. Oke. Kita simpan dulu toko legendary itu ya, teman-teman ya. Karena kalau nggak disimpan, susah dapatnya lagi. Nanti ini pasti rebirth ya. Hitungannya tuh pasti rebirth. Kita beli toko baru. Wow, rare. Mud Spa. Wah, langsung turun, gue nggak peduli. Soalnya ini adalah spa yang rare. Spanya dari lumpur. Spa lumpur. Ini pinggang gue mau patah nih. Gue bisa spa lumpur nggak? Pelit banget nih orang, pelit. Wah, Bambang beli ini guys. Bambang beli permen. Dia baru dipijit juga guys. Pinggangnya patah. Pinggang patah, bos. Guys, 987M. Ini udah lantai terakhir ya. Coba kita beli toko baru lagi. Ada toko apa lagi yang paling baru? Sweet store. Oke. Toko jas ya. Oh. Habisan duit guys. Aduh, ini tempat pijit yang gak bener guys. Orang kalau itu pijit plus kesehatan maksud gue. Ini pijit minus. Minus pinggang patah. Pinggang gue patah, bos. Pinggang gue. Wes gila, keren banget gue. Gue beli jas dulu ya. Wes, gue gaul banget, bos. Gila, guys. Customer senang. Kita dapat tips 229 juta. Nggak main-main ya. No play-play ya. Memang kalau mallnya Akyong tuh mall yang paling mahal ya. Mahal tapi berkualitas ya. Kita beli toko baru lagi deh. Ada lagi. Toko sushi. Oh yeah. Oh yeah. Toko sushi. Udah habis guys. Berarti yang kita belum dapat banyak sih. Kan nanti harus ini lagi teman-teman ya. Nanti harus. Ini udah selesai tokonya. Ini udah selesai. Ini yang belum selesai nih. 180 juta. Oke. Toko sushi kita jadi, guys. Sushi orang kalau di mall itu sushi tei, di sini sushi tai. Sushi tai. 430M. Kita coba beli dulu nih tempat apa lagi sih namanya Master Sushi. Ini sushi tai. Wah, kurang duitnya, guys. Wah, Bambang banyak banget nih. Yang kena malpraktek banyak juga nih. Ini kena malpraktek nih si Bambang nih. Sama gue, mohon maaf Bang. Mall gue emang suka malpraktek. Ini gak bener nih massage hut.
Makanya penampilannya kayak gitu tuh, mencurigakan. Mencurigakan. Ini apa lagi nih? Kolam renang, bos. Kolam renang, bos. Akhirnya Mall Akyong tuh punya kolam renang, bos. Duit gue ada 825 juta, mudah-mudahan cukup, guys. Kita beli dulu poolnya ya. Poolnya dulu paling pertama ya. Buy pool. Hup. Air pun harus dibeli, guys ya. Jadi kalian yang macam-macam ya. Air di sini juga dibeli, bos. Ada pakai jam, guys. Jamnya di gini 20 juta, guys. Kita wah. Ini apa? Us, gila, bos. Mall ini menghabiskan duit gue banyak. Ini kalau bocor ngomong-ngomong gimana ya? Kalau airnya bocor ke lantai bawah gimana ya, guys ya? Hah? Duit gue udah habis, guys. Gue juga kena mall praktek, guys. Gue juga kena mall praktek dari mall ini, guys. Ini mall memang nggak main-main, guys. Banyak korban kena mall praktek di sini ya. Hati-hati deh kalian semua. Ya kak, jangan bilang ke siapa-siapa, guys. Ntar mall gue nggak laku. Ntar mall gue nggak laku, bos. Gila, pakai bendera-benderaan lagi. Oke, bos. Let's go, bos. Kita beli bendera terakhir. Oke. 1 detik sekarang pendapatan kita 14.800, guys. 1 detik. Itu ada yang berenang, guys. Woi. Halo, Bang. Wah, ngeri banget si Abang. Ngeri banget si Abang. Aduh, pinggang gue masih encok nih. Berapa kali gue tadi dipijit. Entah berapa kali gue tadi dipijit. Oke, duit kita kembali ke 1B. Oke, kita beli areanya dulu, kita beli tanamannya dulu. Oke, kita beli railingnya. 320 juta, beli. Beli semuanya, beli, 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 beli. Beli area baru lagi. Fountain Park, 45 juta. Tanaman 57 juta. Sultan kalau belanja begini nih, guys. Ladder 2,1B. Ya ampun, tuh ada siapa? Ada si Nas. Aduh, pinggang gue. Pinggang gue, bos. Bos. Pinggang gue, bos. Pinggang gue, bos. Mau patah, bos. 2,1B. Aduh. Aduh, pinggang gue encok. Aduh, encok, guys. Encok. Guys, ini tuh yang tepat terakhirnya 2,1B, teman-teman. Gimana tuh? Halo. Kita jerumuskan dia, guys. Sini deh. Sini, Nas. Nah, suruh dia pijit dulu, guys. Pijit dulu sini. Kita jerumuskan dia, guys. Jadi encok juga. Itu Bambang lagi dipijit, guys. Bambang lagi dipijit, guys. Bambang lagi dipijit, guys. Dia gak sadar, guys. Dia gak sadar kalau dia sudah kena pijit. Katanya gak bisa, dia jalannya udah bongkok-bongkok, guys. Dia kena mal praktek, guys. Dia kena mal praktek. Oke, 2,1 pas. Gue beli tangga. 2,1B. Gue beli tangga. Mana tangganya? Oh, ini tangganya, guys. Oh shit. Ini, guys. Tangganya, guys. Komplit. Oh my god, Rebirth Trophy 10 billion. Holy shit, mana ada duit gue? Nggak ada duit. Aduh, guys. Ini kita, kalian voting deh di bawah, guys. Ini kan tinggal, berarti kan tinggal Rebirth Trophy dan habis itu Rebirth lagi. Menurut kalian, apakah serial ini sampai di sini saja tamat atau kalian mau ngelihat Rebirth? Nah, kalian tulis komen kalian di bawah. Kita musyawarah mufakat ya istilahnya. Apa yang terjadi ya.
kita akan coba untuk konsisten karena ini udah habis mallnya, udah sampai lantai 12, ini adalah lantai tertinggi dan sudah nggak ada lagi yang bisa dibeli setahu gue, dan dia akan rebirth. Rebirth itu artinya ulang dari lantai 1 lagi, jadi semua tokonya hilang, dia akan ulang lagi dari lantai 1 teman-teman ya. Jadi menurut kalian bagaimana teman-teman? Apakah kita harus rebirth? Nih kalau kita lihat nih, gue rebirthnya masih 0, banyak yang juga masih 0 juga rebirthnya. Jadi kalian tulis komen kalian di bawah, karena ini tinggal ngumpulin duit 10 billion buat beli patung rebirth yang di atas. Jadi kalau kalian mau, gue kumpulin uang untuk patung rebirthnya, kita rebirth lagi dari 0. Kalau nggak mau, kita cari game lain. Bagaimana teman-teman? Tulis komen kalian di bawah. Mall ini sudah selesai sampai di sini. Dengan adanya mall praktek, kalian lihat tuh Bambang udah terseok-seok, Yogi terseok-seok, semuanya terseok-seok di sini ya. Oke, teman-teman semuanya, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan di komen. Saya butuh dukungan dari kalian semua. Dadah.